Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari yang benar-benar saya tunggu banget karena ini hari di mana mereka syuting single perdananya yang saya persembahkan untuk anak-anak. Oke, semangat. Yeay. Ya, happy ya. Interaksi ya. Lucunya, lucu banget. Lucu banget, keren banget mereka, pinter. Terus putih-putih bagus sih. Karena emang tadi tuh konsepnya tuh mereka tuh turun ceritanya baru kelar dari sholat id. Terus mereka mau pulang ke rumah masing-masing, mau ganti baju, terus langsung ke bertamu di rumahnya Rani. Nah, sekali lagi yang dari depan yang tadi ya. Syuting video klip. Hari kemenangan. Iya, jadi scene-nya abis ini Rania pulang dari sholat, saling ke orang tuanya. Minal aidin, momen lebaran. Gitu sih. Salah satu biasanya gini nih halangannya kalau misalnya pada saat syuting outdoor, jadi kita harus ngikutin cuacanya nih seperti apa. Ini sekarang nih lagi gerimis, jadi ini kita lagi meneduh sebentar, nggak apa-apa. Biasanya kalau ada sedikit-sedikit halangan dan rintangan, biasanya kita akan dilancarkan kesuksesan yang tertunda. Jadi ini konsepnya fun. Jadi lebaran itu fun banget anak-anak. Di sini isinya tuh memang ya emang harinya kita semua. Jadi benar-benar anak-anak ini kalau bisa isinya di sini mereka fun. Terus mereka hari benar-benar kemenangan, kemenangan mereka karena mereka udah nahan nafsu segala macam semuanya. Jadi benar-benar pokoknya intinya di sini nih mereka bahagia. Jadi makanya tadi harinya juga mereka harus yang all out banget. Terus ini nih kita sekarang lagi ngejar-kejaran sama cuaca. Mudah-mudahan masih bertahan sampai mereka kelar. Nah gitu, hari ini ku bahagia. Barang misalnya gitu tetap telah tiba. Harus yang kepalanya tuh kan. Jadi ini kan tentang keceriaan Ramadan. Jadi aku juga buat koreonya pokoknya yang fun. Terus tetap ada kan mau lebaran nih, jadi kita harus riang gembira gitu. Jadi koreonya disesuaikan dengan Ramadan itu sendiri gitu. Dan untungnya anak-anaknya juga ceria-ceria, riang-riang, jadi gampang untuk diarahkan. Oke, musik diputar. Oke, dah.
action. Kesulitannya mungkin pas syuting, namanya juga mostly masih anak-anakan, jadi semuanya tergantung sama moodnya mereka. Kadang udah diulang-ulang terus capek atau panas atau gimana, jadi kadang suka ngeluh-ngeluh, miss capek gitu. Cuman alhamdulillah semuanya beres juga setelah beberapa kali take, mereka bisa untuk diarahkan. Untungnya sih gitu. Semoga semuanya berkenan dan semuanya suka sama lagu-lagunya, lagu kita saat ini, Hari Kemenangan. Bismillah, semua yang terbaik buat kita semua. Terima kasih, ditunggu ya!